Yo, what's up guys, welcome back to the channel. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih tutorial ke kalian cara membuka item yang masih ke kunci, teman. Ke kunci, cara membukanya itu tanpa harus membeli, teman. Jadi kita tinggal membuatnya itu kembali. Tapi sebelum video ini mulai, pastikan kalian sudah klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya. Dan langsung aja ke tutorialnya. Pertama-tama kalian harus masuk ke gudang plugin, lalu kalian klik yang ada di situ. Kalian tinggal klik yang namanya alat atau semacamnya, teman. Kalian klik namanya alat, lalu kalian tinggal sini coy. Kalian tinggal klik yang namanya itu buat alat baru. Kalau kalian udah, kalian tinggal klik tanda plus yang ada di sini lagi. Kalian pilih, teman, salah satu antara yang kalian ingin buat itu. Gue bikin busur coy atau panah. Sini kalian tinggal misalnya, teman, kita akan membuat busur silang coy atau crossbow. Kita masukin sini coy, kalian klik selesai, lalu kalian klik jenis yang ada di sini. Kalian di sini, ini kan ini belum kebuka coy, di sini itu belum kebuka, teman. Sini coy, ini basoka ada juga, nanti gua bakal buat tutorialnya juga. Dan di sini tuh ada busur silang, kalian tinggal klik yakin, lalu kalian ganti propertinya itu kayak gini coy. Ini udah cocok ya, teman, karena ini kalian bisa tinggiin damage-nya atau gimana, teman, kalian tinggiin ketahanannya. Lalu ini serang juga kalian atur, teman, kesukaan kalian. Ini kita nggak perlu tambahin skill, kalian juga bisa ganti anak panah jadi yang kalian suka coy. Misalnya yang ini panah energi, kita bakal coba yang panah biasa aja coy. Lalu kita tinggal simpan dan balik. Lalu caranya itu kita tinggal cara pasangnya itu kalian tinggal membuat dunia baru. Kita tunggu teman. Kalau udah kalian langsung aja ke mode dev, langsung ke bawah sekali coy, yaitu yang ada terbaca lewat plugin. Kalau udah kalian klik tanda plus yang ada di sini, lalu kalian cari yang namanya alat, lalu kalian pilih busur silang yang baru kita buat coy, yang ini. Oke, kalian tambahkan, kita coba cek ya, teman. Oke, di sini oke. Dan langsung aja yakin, lalu kalian mulai aja mapnya coy. Dan di sini coy, ini udah masuk, kalian tinggal klik tanda tas yang ada di bawah, lalu kalian cari yang namanya edit. Kalian tunggu, dan ini crossbow-nya udah kebuka coy, atau busur silangnya sudah kebuka. Dan di sini udah kebuka, teman. Kalian bisa tes ini kayak crossbow betulan ya, teman. Kan ini juga bisa ngancurin, karena ini damage-nya tinggi sekali coy. Oke, kita hancurin ini juga sini coy. Dan mungkin videonya sampai di sini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian juga bisa share ke teman-teman supaya channel kita nggak sepi-sepi amat coy. Bye bye.